spesifikasi dan harga Hyundai Staria Lombardi terbaru. Hyundai Staria Lombardi merupakan versi lebih mewah dari Hyundai Staria yang diluncurkan Hyundai di Indonesia International Motor Show, IIMS. 2023 pada Februari tahun 2023, Hyundai Staria Lombardi dibanderol Rp1,4 miliar. Hyundai berkolaborasi terutama dengan perusahaan mobil yang mendesain dan memodifikasi interior mobil, yaitu Lombardi Auto Indonesia. Toyota Alphard adalah salah satu mobil yang dirancang oleh Lombardi. Tak heran jika desain interior dan eksterior MPV Staria terbaru ini begitu mewah dan stylish. Tidak hanya bagian depan yang terlihat luar biasa, tetapi kabin, spesifikasi mesin, dan fitur bawaannya juga tidak kalah menakjubkan. Desain eksterior. Saat pertama kali melihatnya, Anda sudah mendapat kesan betapa futuristik, mewah, elegan, namun tetap spektakuler. Hyundai dan Lombardi secara khusus merancang MPV Staria agar tidak terlihat konvensional seperti MPV yang sering kita lihat. Misalnya, sebagian besar MPV memiliki pelapisan krom, sedangkan Staria menggunakan aksen krom kuningan berwarna pada logo dan lencana, gagang pintu, tutup cermin, bilah grill, bezel lampu depan, dan bahkan roda 18 inci. Tidak cukup sampai di sini, MPV ini memiliki karakter khusus dan unik, yang biasanya tidak dimiliki oleh MPV, terutama dalam hal desain pencahayaan dan penggunaan strip DRL yang dihubungkan bersama di ujung kap mesin. Lampu itu sendiri kemudian menggunakan bohlam proyektor LED yang terlihat seperti kotak piksel bertumpuk dalam susunan jaringan jala. Desain lampu belakang menggunakan lampu rem dengan pola bagian atas, misalnya gedung pencakar langit ganda di kanan dan kiri. Tersedia 4 pilihan warna diantaranya graphite grey metallic, abyssal black pearl, shimmering silver metallic, dan creamy white. Dimensi mobil ini adalah panjang 5.253 mm, lebar 1.997 mm, dan tinggi 1.990 mm. Fitur lain yang menambah tampilan Staria Lombardi adalah spion elektrik dan spion lipat elektrik, kaca belakang berpemanas, spoiler belakang, antena elektrik terintegrasi, indikator spion solar eksterior. Desain interior. Staria Lombardi memiliki dua tipe kursi, yaitu Staria Signature 9 seater dan 7 seater. Keduanya memiliki internal yang cukup berbeda dan kelebihannya masing-masing. Staria Signature 9 tempat duduk menampilkan relax seat elektrik khas Lombardi di baris kedua, terbuat dari bahan kulit berkualitas tinggi dengan jahitan tangan khusus. Jok Staria Lombardi ini memiliki dimensi yang cukup besar dan memiliki kombinasi jok berwarna hitam dan bening. Kursi dapat diatur ke posisi maju, mundur, dan berbaring. Yang membuat kami semakin nyaman saat berkendara adalah fungsi sandaran kaki dan jok berpemanas dan berpendingin elektrik, karena sudah terpasang jok elektrik 10 arah yang sangat nyaman.
Hyundai menambahkan kursi kapten ke MPV spesialnya dengan kursi berpendingin kipas, penyangga pinggang elektrik, kursi berpemanas, pijat 6 titik, dan pengisian daya nirkabel. Sedangkan untuk Staria Lombardi 7 Seater, desain dinding VIP begitu menawan sehingga mata penumpang memanjakan ruang kabin yang mewah saat pertama kali menekan pintu mobil. Dinding VIP sendiri memberikan kenyamanan lebih bagi penumpang. Baik 9 Seater maupun 7 Seater, kedua jenis mobil ini menawarkan kenyamanan dan privasi penumpang, karena dinding interior di antara baris-barisnya dilapisi dengan microfiber, dilengkapi dengan partisi bermotor dan sistem jendela ajaib. Dengan cara ini kabin bisa tertutup sempurna. Jika ingin melihat bagian depan, sahabat Car 2 cukup membuka kacanya saja. Hyundai telah memperbaiki partisi dengan port USB, lampu, soket 220V, smart TV digital berkualitas HD 27 inci, dan intercom. Melalui panel kontrol layar sentuh, kita dapat menaikkan atau menurunkan smart TV secara otomatis. Fitur interior lainnya termasuk suara dua arah berkualitas tinggi, woofer 10 inci dan power amplifier Zabco, serta peredam lampu khusus pada spatbor. Fitur karakteristik, kesan mewah, futuristik dan elegan tidak hanya ada pada desain interior dan eksteriornya saja. Hyundai dan Lombardi menyertakan berbagai fitur yang terintegrasi dengan teknologi canggih yang semakin meningkatkan kenyamanan dan keamanan. Fitur keamanan meliputi, kamera belakang, electric parking brake, rear parking sensors, brake assist EBD, electronic brake distribution, crash sensor, Child Safety Locks ESOFEX Child Seat Mounts, Blind Spot Monitor, Anti-Lock Braking System, Airbag, Curtain Airbags, Vehicle Stability Control System, Lane Departure Warning System, Engine Check Warning, Hill Start Assist Control, Front Parking Sensors, 360 Kamera, Rear Cross Traffic Alert, Forward Collision Avoidance Assist, FCA. Adapun fitur lain yang menunjang kenyamanan kita selama berkendara, beberapa di antaranya adalah bottle holder, air quality control, cruise control, keyless entry, center console armrest, ventilated rear seat, engine start button, dan masih banyak lagi. Hyundai memasukkan mesin diesel R2.2 VGT DOHC sebagai Hyundai Palisade yang mampu menghasilkan tenaga maksimal 177 peta detik pada 3800 revolusi per menit dan torsi maksimal 430 Nm pada 1,500 sampai 2,500 revolusi per menit. Transmisinya otomatis 8 percepatan dengan mesin 2.2 liter 4 silinder. Harga Hyundai Staria Lombardi. Pengalaman berkendara yang mewah dan futuristik namun banyak ruang dan ruang, siapa yang tidak akan tertarik untuk membeli MPV mewah ini? Namun, Hyundai Staria Lombardi hanya bisa diproduksi berdasarkan pesanan konsumen.
Harga on the road Hyundai Staria Lombardi di Jakarta 1,429 miliar rupiah. Sedangkan Staria Lombardi Signature 7 Seater lebih murah 400 juta rupiah dibanding 9 Seater.